Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dan yang kurang sehat semoga lekas sembuh ya teman-teman ya. Berjumpa kembali dengan saya di JI Channel atau Jailani Iskandar Channel. Kali ini saya mau ngelanjutin explore lagi Pulau Pari ya teman-teman ya. Kali ini saya pantai yang kedua, yaitu Pantai Rengge ya teman-teman ya. Ini menakjubkan ya teman-teman ya. Ini saya lagi jalan dari menuju ke Pantai Rengge ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak pemandangan ilalang ya di jalannya itu. Jadi dipenuhi kanan kirinya dengan itu ya, rumput ilalang ya teman-teman ya. Jadi ilalang yang yang menakjubkan lah sepanjang perjalanannya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ke Pulau Pari bisa kelilingnya sewa sepeda ya. Kalau ini saya kebetulan tadi nanyain sewa yang sini habis, jadi saya jalan kaki aja, naik odong-odong aja ya. Kalau naik odong-odong 5.000 ya sekali naik teman-teman ya. Mau kemana aja, ke Pantai Perawan, ke Pantai Bintang juga bisa teman-teman ya. Nah ini suasana di perjalanan ya teman-teman ya. Jadi penuh dengan ilalang ya teman-teman ya, kanan kirinya gitu teman-teman ya, penuh dengan rumput ilalang ya teman-teman ya. Nah ini banyak sekali teman-teman kita yang berwisata ke sini menggunakan sepeda ya teman-teman ya. Ini sudah masuk ke ininya teman-teman ya, memasuki pantainya saat teman-temannya. Jadi di sini suasananya kayak begini ya teman-teman ya, ditumbuhi dengan pepohonan yang rindang dan lebat. Jadi sejuk dan segar ya udaranya teman-teman ya, karena walaupun di siang hari karena kita di bawah pohon yang lebat ya. Jadi suasananya sejuk, segar, udaranya ini ya, segar, sejuk pokoknya ya. Jadi walaupun di tengah hari gitu teman-teman ya, dengan cahaya matahari yang terik, kita di berteduh di bawah pohon ini sangat santai gitu teman-teman ya. Di sini fasilitasnya banyak sekali ayunan ya teman-teman ya, ayunan, terus spot selfie-nya juga bagus ya, sangat instagramable ya teman-teman ya. Pantai Rengge ini pokoknya keren banget ya teman-teman ya. Ini pantainya kayak begini teman-teman ya. Jadi ombak lautnya juga ini ya, nggak terlalu kencang ya. Jadi kayak landai begitu teman-teman. Jadi pantainya itu landai, jadi ombak lautnya juga nggak kencang ya. Terus pasir putihnya itu keren banget, bersih gitu teman-teman ya. Terus air itunya, air lautnya sangat jernih ya teman-teman ya. Jadi keren banget ya buat spot selfie. Cocok banget lah nongkrong-nongkrong di sini juga teman-teman ya, bawa tikar gitu ya, bawa bekal di sini, asik juga menurut saya sih ya. Muka timel mencek orang Sunda namanya, bawa tram di handapeun pohon gitu nya. Dalam kata bahasa istilah Sunda mah bawa tram gitu nya, alias ini ya, makan-makan di bahan pohon, bekal. Bekal dari rumah gitu teman-teman ya. Jadi di sini banyak pohon-pohon kayak begini ya teman-teman ya. Jadi kalau dipoto itu semakin keren ya gitu teman-teman ya. Jadi sangat eksotis. Gitu teman-teman ya. Jadi banyak pohon kayak udah mati begitu kayak begini kan teman-teman ya. Jadi kalau dipoto di sini kayaknya keren banget gitu teman-teman ya. Jadi pepohonannya itu lumayan tinggi, terus lebat, jadi sejuk ya teman-teman ya. Nah ini ada kayak pohon-pohon begini teman-teman ya, tapi lebat juga ya. Kalau yang tahu ini pohon apa silahkan berkomentar di kolom komentar teman-teman ya. Saya nama pohonnya gak tahu juga nih teman-teman.
teman-temannya, pohon kayak gini pohon apaan gitu teman-temannya. Oh no. Nah ini ya teman-teman ya, suasana di pasir, di pantai Rengge ya teman-teman ya, Pulau Pari ya teman-teman ya, suasananya kayak begini ya, jadi sangat indah sekali. Nah di sini saya main ayun-ayunan ya, jadi kayak anak kecil gitu teman-teman ya. Wow, loh kan? Saya sampai jatuh nih. Seru banget di sini walaupun sendirian saya main ayun-ayunan ya teman-teman ya. Jadi ini pantainya sepi ya. Mungkin lagi ini ya teman-teman ya, mungkin tanggal tua juga apa gimana ini. Jadi pengunjungnya nggak begitu banyak ya, biasanya ramai ya Pulau Pari ini. Sepi ya teman-teman ya. Ini saya doang di sini juga nih, ada beberapa orang aja tadi ya. Jadi di sini asik banget nih saya, kayak saya ini main ayun-ayunan walaupun sendirian ya. Jadi masa kecil kurang bahagia ya. Jadi ayun-ayunan di sini bermain sendiri gitu teman-teman ya. Jadi suasananya asik banget teman-teman ya, walaupun sendirian nih kayak saya. Teduh, sejuk itu udaranya. Terus spot belt, aduh ngomong nabalal baik. Spot selfie-nya halus gitu nya, bagus gitu teman-teman lah. Jadi kalau buat teman-teman yang bawa bekal, buat tram di sini, maka jadi makan-makan di bawah pohon, ampar tikar juga menurut saya sih nyaman di sini teman-teman ya. Tapi ingat ya, sampahnya jangan buang sembarangan ya teman-teman ya. Harus tetap terjaga ya kebersihannya gitu teman-teman ya. Walaupun kita sesekali kesini ya tetap jaga kebersihan ya teman-teman ya. Biar nyaman lah pengunjung gitu ya. Ya kita juga kalau kebersihan itu kan sebagian dari iman ya. Jadi bagus juga buat kita sih ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Kayak di sini kan rapi banget gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, videonya kayaknya cukup sekian ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Dan yang baru menemukan channel ini juga saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Salam kenal dan salam persahabatan ya teman-teman ya. Pokoknya doa terbaik untuk semuanya ya. Semoga segala macamnya dimudahkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.